klik. Nah, ayo. Yo. 1, 2, 3. Peaceforia! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik Sudirman Story kali ini kita akan menceritakan bagaimana pengalaman kita nge-MC acara Peaceforia. Peaceforia ini adalah salah satu acara yang kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit. Dikumpulkan Peacepot ya. Peaceforia, pipis ora-ora. Nah, ini adalah panitianya. Halo mas. Iya mas. Namanya siapa? Ian. Mas, kita mau nge-MC berangkat jam berapa nih? On stage-nya. Stage-nya jam 6. Jam 6. Siap baru magrib. Peaceforia ya. Ini acaranya lupa sih tanggal berapa karena kita bikin video ini udah jauh dari acara tersebut jaraknya, dan ini coba kita ulang kembali karena lihat pangsa pasar yang semakin membesar. Jadi Dua Jabi kali ini pengen membuat MLM. Jadi silakan klik tombol subscribe dulu dan juga tombol like untuk memulai perjalanan menuju planet Orson. Planet Orson ini enggak bodoh. Nah, jadi itu gini loh. Kita nge-MC dari jam 6 malam, kita dijemput panitia jam 5 karena motor kita meledos nih jalan. Ya, untung jadi, saja dijemputnya nggak pakai tahlil ya. Ntar melebu alam. Apa? Keturunan. Oh, ya. Kita dijemput sama panitia, terima kasih. Kemudian kita berangkat ke venue sekitar jam 6:30. Wah, ini dia di Colomadu. Salah satu peninggalan zaman purba. Belanda. The Food Fest ya. Festival Sikit. Food Fest. Festival Sikit. Ya. Setelah kita sampai venue, luar biasa sekali, banyak sekali tenan-tenan makanan ya, Bro. Iya, Bro. Contohnya tidak tahu. Soalnya lah teko langsung mlebu aku. Ah, iya, heeh. Jadi kita tuh datang langsung masuk, enggak sampai lihat-lihat kanan kiri oke gitu. Hmm. Jadi kita cuma langsung karena acaranya tuh langsung dimulai itu jam 6:30 kita siap-siap. Kita masuk nih ke ruang transit. Oh ya. Nah, ini food fest-nya. Kita malam hari ini main bareng Visip Meraung. Kita satu tenda sama Visip Meraung, salah satu band papan atas. Wah, dingin sekali. Enak ya, Bro? Di Jawa ya. Iya. I love you. Setelah itu kita sampai ke ruang transit, luar biasa sekali. Di sana kita dikasih AC yang sangat dingin sekali. Kita masuk itu jadi perongkolan es teh. Saking adem ya. Seru kemarin itu kan soalnya main sama Visip Meraung gitu. Jadi sak tendo tinggal dua talent ki, menurutku menyenangkan. Ketemu belahan jiwaku. Siapa? ZK Gitara. ZK, sama Visip Meraung. Ketemu kembaranku Mufti. Kembaranmu itu Mufti. Siapa? Tong bledos. Tong Pertamina bledos. Menyayangnya lho aku kembaranmu. Kita masuk, kebetulan emang acara itu tuh gak sekedar gak hanya Visip Meraung, gak hanya Dua Jabi. Dan kebetulan tuh saya nge-MC sambil nge-band juga. Jadi saat saya nge-MC bareng Dua Jabi, saat saya nge-band bareng Visip Meraung. Terus ini teman saya juga vokalisnya Virgon ya. Iya. Bagian sing ditaidak. Bagian sing digulung. Sak sirae. Tapi keren loh acaranya. Keren movie. Oh. Terus Killing Inside. Killing Inside barang kuwi idolane kaum remaja hari ini. Karena vokalisnya gonta-ganti ya. Iya.
tapi tetap saya mengidolakan Killing Minsat menyanyikan Tormented. Pogora kowe wingi kae. Pogora nganti menek rijing kok. Lah mungkin ngene pesta mlekar utawa. Iya itu karena memang capek sekali ya karena ta. Aduh, habis ini masih ada Virgon. Oke. Itu tuh kayaknya dua Hamin satu itu juga manggung juga bisa merangkul terus masih manggung lagi dan itu capeknya minta ampun. Nanti minta ampun terano, ampun, panas, ini bener-bener panas di luar itu nggak tahu kenapa tuh nggak hujan ya nggak terang, karena tapi, gelap. Katanya tiketnya sold out. Tiketnya sold out satu di Colomadu tempatnya. Di parkiran timur. Itu penuh semua, sold out dan kita bener-bener pecah banget di situ. Sampai-sampai Indra itu pas Visi Merong naik, itu kan Indra MC sendiri, itu pun dipecahin juga sama dia ya. Gue kan di bar TikTokannya penak dong MC, tak status kaya no. Gue prepare, wah beban mental bagiku. Tapi kan jek gayeng. Gue pertamanya aku jek meraba loh. Meraba itu apa? Meraba waktu dewe kali. Yowis akhirnya tetap menggunakan pattern gojekan yang sama. Ya ditonton nih gitu. Tapi menurutmu tuh ada yang kurang nggak dari acara Bisporia itu? Kalau ada yang kurang sih dojo, tapi nggak ada. Tapi cuman waktunya terlalu panjang dengan gestar yang sebanyak itu. Ya benar banget. Banyak banget. Menurutku sih keren-keren semuanya, band keren maksudnya. Nanti bingung nih kira mau gowis yang dino. Tapi ya itu. Tapi dari panitianya emang benar-benar komplit banget sih. Dari kita rider, dari kebutuhan, dari talent, dari visi meraung bocapi semuanya disediakan dengan baik. Saya juga dari manajemen Kevin Aprilio Kingdom. Mengucapkan terima kasih untuk Seng dan juga Pecahan Bulam. Acara Sipa kemarin Sipa dasule. Apa tuh acara ini? Apa tadi? Oktopus. Oktopus. Acara apa? Oktopus. Bayi cumi pekai. Aku ini MC kira ngerti acara ini apa. Tenan, orang rusak aku. Semenjak MC Rondo Cabi ini MC yo. MC yo, ini acara apa? Rarti. Ini saya ngucapkan acara ini, selamat datang di Pisporia. Ini kok kakeknya topeng. Nah aku takut ini acara orang ngerti. Acara emang, acara kampus kan orang ngerti. Orang ngerti. Ya itu terus sampai akhirnya kita ya kurang enjoy dengan acaranya yang molor. Tapi dari panitia memang sudah mengklarifikasi karena panitia juga baru awal bikin acara sebesar itu yang mana mengundang Virgoun, mengundang Killing Me Inside yang notabene mereka artis nasional yang sejajar dengan Beyonce dan juga Sum 41. Jijijing ceng. Tapi dengi eneng kurang bintang tamu jijijing diundang. Apa? Tayo. Kayak diundang ya tuh. Hey Tayo. Ah, dengi tadi gestar nih panggungnya ambruk. Ambruk. Nomornya ngambruk indahmu. Iki loh. Tapi ya seru lah acaranya memang. Semoga aja sukses untuk Sotobo Game dan juga Wetringin Google. Kita selalu support dengan langit biru yang menengadah ke arah. Puitis pisane setruk. Baik gitu ya.